Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Tendangan pertama bagi SPU Borjo nomor punggung 12 mampu. Penendang pertama dari Wera FC Abdul Rofiq. Kita lihat. Penendang kedua dari SPU Rosi nomor punggung 18. Kita lihat. Borjo, mantap. Dua satu untuk SPU. Kita saksikan penendang kedua dari Wera FC yaitu Rizal nomor punggung 6. Kita lihat. Sama untuk Wera FC. Kita lihat penendang ketiga dari SPU Sam nomor punggung 6. Bagaimana hasil tendangan Sam? Kita lihat. Penendang ketiga untuk Wera FC. Hey.
Ya, kita anu, ayo penendang keempat, penendang keempat Ega. Penendang keempat dari SPU Ega. Sama-sama dua. Sekarang penendang keempat dari Wera FC. Kelima dari SPU Rian. Air panas. Pipi sempak, pipi di luar. Woi, kamera ini. Baik. Penendang penentu dari Wera FC jika masuk menang. Dan ini John Kajon, penendang nomor punggung 20 asal Wera FC. Jika masuk, Wera FC sudah dipastikan untuk menjuri Piala Gubernur Cup. Jika tidak, masih lanjut. Jangan sampai karena merayakan kemenangan berlebihan nanti ada yang kecelakaan lagi. Kita berdoa, mohon hari ini adinda kita almarhumah tempatkan di sisinya yang mulia. Dan sebagai bentuk peringatan bagi kita semua, bahwa kita bisa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kapan saja. Yang kedua, buat Sapi, tidak perlu bersedih hati karena kalah.
biasanya yang sabar menerima kekalahan itu pahalanya lebih banyak. Tadi karena sayangnya sama sapi, Ibu Bupati memakai baju kuning, saya memakai topi berwarna merah. Bupati ini mantap. Terima kasih Umi Tinda. Nah, mohon doanya NTB dan NTT itu akan mencoba menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Kalau kita menang, maka disuruh atau tidak, kita harus bikin stadion olahraga yang bagus. Dan insya Allah, kalau Allah memberikan kita umur panjang, prioritas saya, kalau stadion itu harus dibangun di Pulau Sumbawa, maka tempatnya di Sapi. Terima kasih Pak Gubernur. Lanjutkan dua kali Gubernur. Nah, tapi saya tadi tanya sama Ibu Bupati, mungkin kalau Gubernur tahun depan, kalau ada Gubernur Cup tahun depan, mungkin stadionnya belum jadi. Karena memang tempatnya ini harus dicari yang lebih besar. Tapi kalau ini masih mau dipakai, mungkin saya sama Ibu Bupati minimal akan bangun tribun yang lebih baik. Ibu Bupati ya, saya kira itu saja. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita ini kita tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Tapi, nah ini terakhir, jangan pulang dulu, karena siapa tahu yang sudah divaksin nanti dapat kupon, bisa bawa pulang motor, pulang segera. Mohon kasih jalan Pak Gerita. Selanjutnya penyerahan hadiah untuk gawang terbaik, saudara Yuwandi dari Wira FC, silakan untuk berada di atas panggung. Untuk menyerahkan hadiah kepada penjaga gawang terbaik, dimohon kesediaan dan perkenan Bapak Kades Perikanan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, disilakan Bapak Kades untuk memberikan penghargaan untuk penjaga gawang terbaik sepanjang turnamen. Sebelum penghargaan untuk selanjutnya, mohon diberikan penghargaan dulu untuk wasit serta pengawas pertandingan. Uang kehormatan sebesar 1 juta juga ada titipan yang istimewa dari salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Demak, Adi Setiawan, pemain timnas yang berasal dari Palu. Ada titipan sepatu untuk top score. Ya, mau disiapkan, langsung diwakili oleh Ananda Ko. Iya, siap. Untuk penyerahan sepatunya. Iya, siap. Adi Setiawan. Mundur ya. Mundur. Kiri stoy. Ya, dipercepat sedikit. Kiri stoy. Ini dia, Ariansa. Iya, siap. Dari Mabar. Ini. Iya. Dua kali beruntung mendapatkan kehormatan. Bebe ya, Nuh. Skor. Bebe, Nuh. Ini Bebe, ya. Bebe, ya. Cari. Ya, selanjutnya ya, untuk pemain terbaik. Sam nomor punggung 6 dari Sapo Putra United. Ya, siap. Sudah. Ya. Halo, awara lagi. Mantap. Disilakan. Oh iya, benar. Nak di 4 bal pasal hoki ni. Akan bersama satu tu Safin Hibali dia, guys.
untuk Askap kebanggaan. Ya siap. Ya, aplaus untuk Hari Rujuran. Ayo. Kiri samping biar lah. Mari. Aman. Lubang air. Izinkan pada kesempatan sore hari ini kami akan membacakan pengumuman perolehan juara pada turnamen sepak bola Gubernur Cup tahun 2021 dengan perolehan juara ketiga. Juara tiga bersama diraih oleh PS Samudra dari Kecamatan Langgutu dan PS Sinar Woha dari Kecamatan Woha yang merupakan akuisisi dari tim yang ada di Kecamatan Sape, Desa Naru. Buka masker. Bang. Ya, alu kupat tabdur. Menyerahkan kehormatan dan hadiah untuk juara tiga bersama. Kemudian juara kedua diraih oleh Sape Putra United perwakilan dari Kecamatan Sape. Dimohon kepada Sape Putra United untuk berada di atas panggung. Ini dia skuad Sape Putra United belum diketahui keberuntungan di partai puncak kali ini. Sesungguhnya kalian telah memberikan nilai-nilai keteladanan dan nilai-nilai yang terbaik di ajang ini. Ya, sekali lagi disilakan kepada seluruh pemain Sape Putra United untuk berada di atas panggung. Ya, Presiden Sape Putra United Haji Irwan Abu Ladi disilakan untuk berada di panggung kehormatan. Nampak beberapa pemain lokal kebanggaan satu yang insyaallah beberapa tahun terbang akan membela kehormatan karena terhormat sebelum di atas. Ada Uci, ada Aru, ada Amri dan juga beberapa pemain lokal yang hebat lainnya. Baik, untuk menyerahkan hadiah kepada perolehan juara dua dimohon kesediaan Bupati Bima yang didampingi oleh Camat Sape dan Camat Wira. Ya, kehormatan untuk Sape Putra ini akan diberikan langsung oleh Bupati kebanggaan kita semua. Ada ada bisikan dari Ibu Bupati. Terima kasih Umi. Di samping hadiah dari panitia untuk Sape Putra dan Wira FC ada tambahan masing-masing 5 juta. Ya. Kenapa gue berapa tadi? Kenapa berapa?
selalu terang, menyambut harapan-harapan baru, semoga selalu terang. Di acara berikutnya bisa berjalan yang terbaik untuk informatif. Terima kasih atas dukungan. Kemudian juara pertama diraih oleh Merah FC, tim kebanggaan dari Kecamatan Merah. Kepada seluruh pemain dan ofisial pelatih Merah FC, untuk menyerahkan hadiah kepada juara satu Merah FC, dimohon berkenan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, didampingi oleh Bapak Dr. Hermawan Saputra dan Ketua Ikra Ikatan Keluarga Merah, Bapak Dr. Haji Mutar dan Bapak Haji Muhammad Safudin, STMM. Kemudian informasi kepada keluarga merah, di samping penyerahan hadiah pada kesempatan sore hari ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Zulkifli Mansyah memberikan santunan sebanyak 5 juta rupiah kepada keluarga merah yang mengalami kecelakaan menuju pertandingan tadi pagi. Selamat luar biasa Wira Kamala. Silakan untuk foto bersama dengan Bapak Gubernur. Mohon kasih cara Bapak Kota Kapolres. Mohon kasih cara Kapolres Tabima. Latihan lisensi B nasional yang akan dilaksanakan oleh ASKOP PSSI Jakarta Barat. Jadi kita memberikan rekomendasi untuk mengikuti lisensi B nasional. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa apresiasi dan dukungan dari keluarga besar kita, Hira dan Sope yang ada di Jakarta. Ini semua berkat kerjasama dan sportivitas yang kita tunjukkan selama perhelatan Gubernur Cup. Kasih halu panggung itu.